dan ke anak. Seperti di sini banyak sekali ada makhluk yang tidak kasat mata, geng. Serius, saya nggak bohong, itu teman saya udah kerasukan pertama anak kecil yang kakinya katanya sama perutnya itu membengkak. Oke, apa aja yang ditemukan di sini, Bli? Apa ya? Pokoknya di sini angker sekali, geng. Serius, saya takut, geng. Yang ketiga kalinya saya takut. Ini kan tentang sejarah mungkin. Ya, tentu. Ada mayat-mayat yang di mayat-mayat yang semen. Ditanam baru di semen, geng. Itulah tadi saya mau bilang. Tapi takut, geng. Dan saya sama Go Ranger akhirnya saya berani gitu. Ini vlog santuy. Santuy tapi menegangkan, ya. Terus, jadi kita kesini cuma ungkap misteri, ya, misteri aja. Ya. Tidak salah paham kan, dong. Ya. Kita semua juga penakut sih, bukan sok berani. Jadi, bukan kita kan orang berani juga. Jadi kita semua ini tidak ungkap misteri aja, nggak ada untuk berburu hantu. Maaf, minum mau, maaf nggak ada, belum ada. Udahnya deh. Minum ya. Kamu yang di sini ya. Hamil. Sakit perut. Ya perut. Belum makan ya enggak? Oh, ini kayaknya korban mayat yang ditanam. Sakit perutnya. Minum ya. Ya. Enggak ada bawa jajanan enggak ada? Enggak ada. Permen. Oh, permen mau. Corek. Ini kamu lagi hamil. Kamu di mana? Diamnya di mana? Di mana diamnya? Di mana? Oh, di situ. Yang kamar mandi itu kan? Oh, yang tadi itu ya? Kamar mandi itu. Oh. Ya, yang dekat tong sampah sana ya. Oh, kamu ke sini terbang berarti ya? Panggil Mbak. Hah? Oh, dipanggil Amel. Oh, dipanggil sama Mbak Amelnya ini. Oh, kamu terbang dari tong toilet itu ke sini nyebrang sungai ya? Ya. Tiba-tiba. Oh, tiba-tiba di sini sulam namanya. Mau permen lagi? Ya, kita harus hati-hati di sini ya. Jaga lingkungan, jaga perilaku kalau di sekitar sini gitu ya, Mbak ya. 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 Mbaknya baik, makasih banyak ya, Mbak ya. Ya. Mau pulang. Mau pulang ke mana? Mau keluar. Oh, kasihan anaknya. Ya. Ya, sekarang keluar ya. Mau keluar sendiri? Oh, suamiku mana katanya? Jadi suaminya mana? Oh, mau pulang tapi bingung suaminya di mana. Iya. Nanti kita bantu cariin ya suaminya ya. Lagi satu mana permennya? Oh. Ya biarin makan lah. Enggak apa-apa, enak juga permen. Istilahnya sih ngorbanin diri. Dia jadi itu kan dia berdiri. Di depannya tuh ada ular gede banget ngelilit-lilit. Ular yang tadi aku bilang tuh. Yang paling menonjol. Kamu mau ini mau las nih? Enggak mau. Ya, sekali permennya sekali. Pasti ayu gitu gerakan. Pasti ayu. Ini sosial tuh. Kira nih si siapa nih? Ini kita lagi mau cari tahu cerita tentang Dam Ongan. Apa benar ini dulu ada kerajaan gitu di sini? Iya. Ya.
itu katanya menurut cerita ada patih atau rajanya yang mengorbankan diri untuk kelancaran penduduknya. Oh ini berarti permaisurinya ya? Ya. Oh. Kalau boleh tahu namanya siapa? Oh. Gak boleh dikasih tahu ya. Belum? Agak depresi gitu dia sebelum dia jadi tumbalnya. Aku sih sebenarnya pas dia mau tahu mau dijadiin gitu, depresi dia. Dia. Oh, berarti itu tumbal yang direncanakan berarti ya? Iya, semacam itu, semacam yang direncanakan. Oh, jadi sama permaisuri. Ininya apa namanya penasarannya sama patihnya sebenarnya? Patihnya. Iya. Patihnya awalnya kan si ini kayak semacam dia tuh cinta mati gitu tau. Sama patihnya? Iya, jadi sebenarnya kan patihnya, cuman dia yang kayak ngikut gitu. Karena nggak mau ditinggal sendiri, akhirnya dia juga ikut. Iya. Kayaknya cantik banget kayaknya. Cantik banget, iya. Emang cantik banget. Pakai lipstik merah, pokoknya sanggul. Kebaya merah, iya sanggulnya iya. Kayak sanggul gitu. Iya. Cantik banget tuh. Oke geng, terungkap sudah dampongan ini misterinya seperti itu geng. Nanti kulengkapnya di Dudode sama di Gorenger juga. Saya sedikit-sedikit ngerekamnya karena kamera saya tidak support, memorinya juga dan sayanya juga lagi agak-agak setengah-setengah takut berani gitu. Oke, akhiri cerita vlog ini. Terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Ranfib, Go Ranger sama Bidude. Terima kasih banyak. Pokoknya sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya. See ya.